Sebelum lanjut nonton, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Pastikan lonceng juga udah nyala ya. Ayo dukung aku terus, supaya semakin semangat bikin video buat kamu. Kalau sudah, yuk kita nonton lagi. Terima kasih. Guys, di video kali ini aku bakal ngegacha guys. Total 999 billion tekoin ya guys. Atau 1 triliun tekoin nih guys. Wow. Kebetulan di dalam gamepad simulator itu lagi event 3 kali luck ya guys. Kira-kira ya, kan ini aku juga sudah punya luck boost, kemudian ada mythical hunter, kemudian aku juga sudah punya game pass magic x. Wow. Dan ditambah 3 kali luck event, kira-kira bisa mendapatkan berapa banyak galaxy fox ya guys. Wow, aku udah gak sabar banget nih guys. Artinya kamu juga udah gak sabar kan guys, pengen lihat bisa dapat berapa banyak galaxy foxnya ya kan? Oke guys, kalau gitu langsung aja yuk kita mau cobain, kita mau tes sama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya. Guys, sebelum dimulai, aku punya informasi satu lagi guys. Aku punya bocoran mengenai map terbaru di Gamepad Simulator X yang tentang Winter Event itu guys. Wow, di mana bang? Di sini nih, yuk kita lihat sama-sama ya. Guys, aku lagi ada di dalam bocoran Gamepad Simulator X yang map Winter ini ya guys. Wow, OMG. Di sini mirip guys, cuman ini modnya kurang lebih sama kayak Pet Simulator Excursion ya, karena ini adalah buatan orang ya guys ya. Jadi rank rewardnya never. Kemudian ini pet collectionnya minus 213 guys. Kemudian di servernya ini rankingnya, ini kayaknya pembuatnya guys ya, Aratas, I'm better than all of you katanya. Hage Donhol 111 quadrillion tuh guys. OMG, I like money. Ya, kamu pasti tahulah siapa yang I like money ya guys ya. Dan kemudian di sini juga bisa kita lihat ya guys ya. Di sini oh, ada new update coming soon, adding Fantasy World Winter. Winter Tech World Trading Plaza, added a new world, Winter Tech Map Trading Plaza, go check it out, more stuff later. Oh, berarti sudah ada juga nih guys Tech World-nya ya, yang Winter. Coba kita lihat ke sini sebentar ya guys ya, apakah ini banknya berfungsi? Oh, tentu tidak guys, tidak berfungsi ya. Wah, ini sih keren banget guys mapnya ya, kalau nanti update-nya bakal seperti ini ya. Wah, ini juga meriamnya nggak berfungsi guys. Nah, di sini juga ada tulisan Preston I like money guys. OMG, ini Prestonnya jadi beku guys. Waduh, Prestonnya beku ini guys. Preston I like money. Kemudian di sini juga ada snowman-nya guys, pakai bandananya sih ini ya guys, Preston ya. Coba kita lihat ke sini sebentar guys. VIP cool, why would you need this? Wah, oh bukan VIP cool, VIP koal, VIP koal itu guys. Oh, di sini kita bisa teleport guys. Ini ke forest. Oh iya, kita bisa teleport. Nah, ini mestinya mesin-mesinnya sih nggak berfungsi ya guys ya, cuma pajangan doang. Coba kita lihat ya guys sebentar aja. Nah, ini nggak berfungsi guys. Oke, kita teleport lagi ke beach. Oke, beachnya seperti ini. Main Winter. Wah, Winter sih emang seperti ini ya guys ya, nggak ada perubahan ya. Kemudian ke glacier. Wow, desert. Wah, dessertnya aja jadi beku guys, banyak salju-saljunya ya kan. Mantap nih guys. Coba ini yang bisa pindah ke Tech World kah? Kita coba pindah ke Tech World sebentar guys, pengen lihat kalau Tech World beku itu kayak apa ya. Coba kita lihat guys. Wow, keren banget guys, Tech World-nya beku dong. OMG. Lah, ini ada siapa guys? Oh, ini aku balik lagi ke pabrik guys. Ini ada orang ya. Oke, kalau gitu sekarang aku akan coba iseng pindah ke Trading Plaza. Nah, ini dia guys, Trading Plaza-nya juga beku. OMG guys.
Gimana nih menurut kamu bocoran mengenai Winter Map yang akan nanti ada di update Pet Simulator X ya guys? Bagus gak? Nah, di sebelah kanan sini kita juga bisa lihat guys, ini ada, ini ranknya ya. Gingerbread is real and will be the next currency. Oh, berarti nanti kayaknya bakal ada currency baru ya guys, gingerbread ya. Apakah benar guys? Nanti kita bisa lihat sama-sama ya di next update ya. Oke guys, kalau misalkan kamu pengen rasain Winter Map yang ada di Pet Simulator X ini, aku sudah taruh linknya di deskripsi ya guys ya. Kamu bisa cobain sendiri. Oke guys, sekarang kita balik lagi, kita mau ngegacha. Let's go. Oke guys, petnya aku taruh dulu di sini sambil farming. Nanti kita sambil gacha guys. Oke, sekarang kita ke tech shop. Nah, ini aku bakal ngegacanya egg yang normal aja guys ya, biar bisa dapat lebih banyak dan kemungkinannya nanti bisa dapat yang golden dan yang rainbow guys. Wow. Oke, di sini inventory aku sudah aku kosongin ya guys ya, cuman ada 43 pet doang. Mestinya nanti di sini bisa muat Galaxy Fox banyak banget guys. Oke, aku enable dulu basic, rare, epic, legendary, auto delete-nya. Jadi aku hanya akan dapetin Galaxy Fox aja ya guys. Nah, jangan lupa kita pasang boost-nya dulu guys. Pasang boost dulu ya. Kasih super lucky. Aku kasih 1 jam dulu guys. Nanti kalau kurang baru kita tambah lagi untuk lucky-nya ya. Oke guys, kalau gitu langsung aja kita mau mulai ngegacanya. Semoga bisa dapat yang banyak Galaxy Fox-nya. Let's go.
Guys, setelah 3 jam aku ngegacha guys, akhirnya tekoinnya habis juga guys. Sisa 120 juta tekoin doang. Wah, ini kira-kira aku dapat berapa ini ya guys ya Galaxy Fox ya? Coba guys kita lihat sama-sama ya. Wow, aku dapat rainbow-nya 1, golden-nya 1 2 3 4. Ini yang normal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 ya satu baris, kemudian dua baris 30 ditambah ini 5. Wow, normalnya ada 35 guys. OMG. Oke guys, kalau gitu langsung aja guys. Aku mau bikin golden dulu. Kira-kira nanti ini bisa dapat berapa rainbow ya guys? Coba guys, kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mantap. Jadi, golden pertama ya guys. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi, golden kedua. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Golden ketiga. Mantap. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Golden keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 5 aja guys, karena ini cuma 11 ya. Golden berikutnya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Golden yang terakhir. Oke, coba kita lihat guys, jadi berapakah? Jadi berapakah? Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 goldennya. Oke guys, langsung bikin. Gas. Kita bikin rainbow. Jadi berapa ini ya? Coba 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuman cukup. Ya udah 5 aja lah guys ya, supaya bisa jadi 2 rainbownya guys. Oke, jadi please. Ya, gagal guys. OMG. Ya, gagal, kebuang gitu aja guys. Ya. Ya, cuma jadi 1 guys. Ya, kebuang 1 guys. Ya, cuma 2 rainbownya. Ya udahlah, nggak apa-apa guys ya. Lah padahal udah lama-lama ngegacha, jadiin rainbow malah gagal guys. Ya udahlah, nanti aku bakal gacha lagi ya guys ya, supaya bisa dapetin lagi. Oke guys, kalau gitu seperti itu ya. Aku sedang ngegacha dapetin rainbow Galaxy Fox juga guys. Kalau kamu suka dengan video kali ini, jangan lupa ya untuk kasih like, komentar di video ini, bagikan video ini ke teman-teman kamu semua, dan pastinya jangan lupa juga ya untuk pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Bye bye.